Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tukang Pontianak channel ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Pada tayangan video berikut ini, rekan-rekan akan menyaksikan pembongkaran backcasing kolom pipih pada lantai 2 yang telah kita cor 4 hari yang lalu. Jadi jangan kemana-mana, saksikan tayangan video berikut ini. Backcasing kolom yang kita bongkar ini sebanyak 11 kolom dengan ukuran 30x60 cm dan 5 buah kolom dengan ukuran 15x30 cm. Untuk tinggi kolom struktur lantai 2 ini 4,5 meter dari lantai. Kolom struktur lantai 2 ini kita kerjakan secara bertahap. Hal ini untuk menghemat biaya bahan-bahan backcasingnya. Saat ini proses pembongkaran backcasing tahap keduanya. Untuk tahap berikutnya, sisa 5 kolom lagi yang belum kita kerjakan. Setelah backcasing kolom yang kita bongkar ini, nanti akan kita cek lagi kondisi backcasingnya. Setelah itu baru kita pasang lagi di sisa 5 kolom yang belum dikerjakan itu. Setelah semua kolom pipih pada lantai 2 ini selesai kita cor, tahap berikutnya adalah pekerjaan ring bar dan lisplang beton. Untuk ring bar akan kita buat dengan ukuran 20x50 cm. Untuk pengerjaan ring bar dan lisplang betonnya nanti akan kita share kepada rekan-rekan semua pada video berikutnya. Yang ini kolom yang sudah kita cor pada tahap pertamanya. Ini area poin tangga. Area poin tangga ini ada balok bentangan 9 meter. Nanti tangganya di sini ya. Yang ini kolom yang 15x30 nya yang lagi kita bongkar backcasingnya, yang jumlahnya 5 buah kolom.
yang ini kolom yang 20x60 nya yang udah dibongkar backcasingnya. Kolom 15x30 ini terletak di bagian depan. Nanti kolom ini sebagai kolom hias untuk tampilan bangunan bagian depannya. Kalau papannya agak lebar, dia lebih kan ya. Sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.